Selamat datang semuanya di TC Honda All Jatim. TC Honda All Jatim melayani pembeli mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis ongkos kirim, baik pembelian cash ataupun kredit, saya jamin murah semurah-murahnya. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada dealer Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur. Di sini pusatnya teman-teman, di sini tempat penitipan mobil sementaranya. Untuk video kali ini kita akan mencoba salah satu fitur atau salah dua fitur dari mobil yang terbaru daripada merek Honda, yaitu Honda All New VR-V. Nah ini dia teman-teman unitnya, unit All New VR-V 2023. Nanti kita coba fitur buat starter dari jarak jauh, kemudian kita coba juga buat spion nutup otomatis. Untuk pengaturannya sih ada di speedonya teman-teman. Ini bisa diaplikasikan di mobil-mobil Honda lainnya, mulai Honda VR-V, kemudian Honda HR-V, kemudian Honda lainnya yang jelas yang sudah mendukung fiturnya. Nah ini kelistrikan sudah menyala teman-teman, kita tinggal pencet dan arahkan aja kursornya ke sini, ke setting. Kemudian yang pertama kita pencet engine startnya ya teman-teman. Buat fitur engine start kita cari di sini, keyless. Nah ini dia teman-teman, remote engine start. Jadi untuk pengaturan ini buat pengaturan remote teman-teman, bisa di starter dari jarak jauh pakai ini tombolnya. Untuk settingnya tadi di sini, mana tadi ketinggalan. Nah ini di on offin aja dan oke. Kemudian kita balik lagi. Kemudian untuk fitur yang kedua kita di spion nutup secara otomatis Honda VR-V. Kita coba setup lagi, di enter. Tuh di enternya di sini. Kemudian door setup. Bentar. Ini harus cari satu-satu teman-teman. Nah ini dia auto door lock, bukan itu. Nah ini auto folding door mirror, kita pencet enter. Kemudian auto fold with keyless, kita pencet enter. Bentar, ini balik lagi, kita pencet enter. Kemudian pencet kembali. Kemudian tinggal dimatikan. Langsung kita coba prakteknya. Pastikan teman-teman bawa kuncinya. Untuk praktek yang pertama, kita tutup spionnya secara otomatis. Nah, dia sudah tertutup otomatis. Kemudian fitur yang kedua, buat starter dari jarak jauh, kita tinggal pencet kunci mobilnya, kemudian kita tinggal tekan dan tahan tombol hold-nya. Nah itu dia teman-teman, ini sudah nyala. Kemudian cara matinya bagaimana pak? Saya bisanya cuma menghidupkan aja pak. Cara matinya juga hampir sama, kita pencet dan tekan tombol hold-nya, dia bip-bip, kemudian sudah menyala. Kemudian untuk fiturnya ini juga sudah smart entry. Jadi smart entry itu kita buka mobil tanpa kita pencet tombol yang ini ya teman-teman, kita tinggal genggam handle-nya aja. Nah dia sudah terbuka, ditandai dengan spionnya membentang secara otomatis. Kemudian selain smart entry, ini juga sudah smart engine. Smart engine itu bagaimana pak? Smart engine itu nyalakan mobil via tombol ya teman-teman, di sini engine startnya. Nah itu dia teman-teman, salah satu atau salah dua fitur daripada Honda VR-V. Ini aslinya fitur-fiturnya juga masih banyak banget. Kita jeda di video selanjutnya, mungkin saya bahas lagi untuk Honda VR-V ini. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat TC Honda All Jatim, 82 331 421 421. Terima kasih teman-teman.